Drone kamikaze laut, yang oleh publik Ukraina disebut, Mikola, 3, berpartisipasi dalam serangan di Sevastopol pada 29 Oktober. Hingga saat ini, otoritas Ukraina tidak mengakui keterlibatan dalam serangan terhadap kapal Rusia, termasuk mereka yang terlibat dalam kesepakatan gandum. Tapi Zelensky dalam sebuah video dengan jelas menunjukkan tanggung jawab rezim atas serangan berbahaya tersebut. Kami akan mengumpulkan uang untuk armada drone laut. Saya pikir semua orang mengerti apa itu dan mengapa. Semua orang telah melihat cara kerjanya. Dan ini hanya untuk melindungi wilayah laut kita. Setiap Mikola 3, tidak jelas di mana Mikola 1 dan Mikola 2, adalah drone yang agak berbahaya. Tidak seperti drone udara, tidak mudah untuk dideteksi, dan muatan eksplosifnya lumayan besar. Selebihnya, tidak ada yang luar biasa dalam desain kapalnya. Ini adalah perahu 5,5 meter dengan berat kotor hingga 1 ton, dengan otonomi hingga 60 jam dan kecepatan maksimum 80 km per jam. Kami kasih mengambang, bahan peledak ini dapat mengangkut 200 kg bahan peledak, tetapi masa muatan dapat bervariasi berdasarkan jarak target. Drone yang terdampar di pantai ditemukan di Crimea, di mana terdapat tidak lebih dari 50 hingga 60 kg bahan peledak. Kemungkinan besar, Nikola tidak memasuki Sevastopol dengan membawa 200 bahan peledak. Sumber Ukraina mengklaim bahwa drone terapung mampu mentransmisikan hingga tiga aliran video dalam kualitas HD pada jarak hingga 400 km dari operator. Ini hanya mungkin jika ada terminal satelit Starlink di atas kapal, yang dengan rajin dikecualikan oleh propagandis Ukraina dari semua sumber. Dalam periklanan Mikola, tiga yang bertujuan mencari dana produksi drone laut ini, juga tidak ada sepatah kata pun tentang ini. Elon Musk sekarang, meskipun dia benar-benar sibuk dengan Twitter, Secara tradisional, tidak dapat diprediksi. Bahkan jika sampai satu jam internet satelit terputus, maka perahu akan berubah menjadi sekoci yang tidak berdaya. SpaceX gelisah dengan militerisasi produknya sendiri, bahkan untuk kepentingan Ukraina. Dalam semua karakteristik produk, para ahli di sisi lain dengan rendah hati menulis tentang senyawa khusus yang dilindungi dari peperangan elektronik musuh. Sementara itu, pada semua gambar yang tersedia di buritan drone, terdapat antena persegi panjang baru dari terminal satelit Starlink. Perahu beramunisi itu dirakit dari hampir 100% komponen sipil, dengan pengecualian, tentu saja, lambung lapis baja, bahan peledak, dan sepasang sekering kontak di hidung, sangat mirip dengan pesawat terbang. Pada daftar atribut asal sipil, bahkan nozzle kemudi berasal dari jetski, mungkin dari Sidu. Ngomong-ngomong, ini adalah bahaya khusus dari perahu semacam itu dan sejenisnya jika diinginkan dapat dikumpulkan dalam kelompok tukang sabotase. Sebuah Mikola-3 membutuhkan dana 10 juta hryvnia. Menurut sumber Ukraina, armada drone angkatan laut masa depan dapat terlibat tidak hanya dalam provokasi melawan Rusia, tetapi juga dalam pengintaian laut jarak jauh, pengawasan kegiatan pesisir, pengawalan dan pengeliharaan armada tradisional dan penyesuaian tembakan artileri. Sementara itu, Ukraina bahkan dalam mimpinya yang paling membahagiakan, yang tidak memainkan peran penting dalam industri drone global, terutama di bidang kelautan, sekarang bukan lagi mimpi. Negara-negara dengan kompetensi dalam desain dan konstruksi drone terapung dapat dihitung dengan jari Amerika Serikat, Rusia, Norwegia, Israel, Inggris Raya, dan Cina. Donor teknologi untuk armada Ukraina adalah drone Angkatan Laut Amerika Wufei Mantas T-12 yang tiba di Ukraina pada bulan April tahun ini. Jumlah produk tidak diumumkan, tetapi total biaya pengiriman mendekati 800 juta dolar. Rumor mengklaim bahwa kapal Amerika berkontribusi pada keluarnya Rusia dari Pulau ular. Atas dasar drone pengintai ini, Ukraina mengarang Nikola. Tugas utamanya adalah menambah muatan dari semula 63,5 kg menjadi 200 kg. Tidak diketahui secara pasti siapa yang melakukan ini, tetapi tingkat partisipasi Ukraina di sini hanya terbatas pada perakitan kit kendaraan yang disediakan. Situasinya mungkin sama di Rusia dalam perakitan mobil merek asing. Pilihan perakitan ini berdasarkan keuntungan yang diperoleh negara dan dalam kasus Mikola 3 Kiev menempuhnya atas desakan aksi sabotase. Penggunaan drone angkatan laut melawan armada Rusia adalah pengalaman unik. Ukraina bersama dengan instruktur asing untuk pertama kalinya dalam praktik dunia menyerang kapal di pelabuhan dengan perahu tak berawak. Sederhananya, untuk pertama kalinya di laut, seseorang bertemu dengan drone terapung. Selain itu, serangan itu benar-benar berbahaya, kamikaze melewati jalur kapal sipil dari konvoi gandum, dan serangan itu bisa menimpa kapal-kapal yang terlibat dalam ekspor gandum dari Ukraina. Sekarang sangat penting bagi negara-negara NATO untuk menunjukkan dengan jelas semua pro dan kontra dari taktik menggunakan kamikaze mengambang. Oleh karena itu, terlepas dari semua kesepakatan tersebut, kaum nasionalis akan mengirim Mikola-3 untuk menyerang ke fasilitas Rusia lebih dari satu kali. Penciptaan armada pertama dunia di Azov dan Laut Hitam akan memungkinkan untuk memperbanyak jumlah drone. Dengan serangan besar-besaran kapal Rusia baik di lintasan perairan maupun di pelabuhan, ini akan menjadi masalah serius. Taktik seperti itu pasti akan diuji, konflik Ukraina adalah tempat uji coba untuk perang NATO di masa depan. Dalam hal ini, penghancuran pusat operasi kelautan khusus ke-73 yang terkenal di Ochakovo, tempat operator peralatan semacam itu dilatih, tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti disebutkan di atas, Nikola 3, diakini drone ini bukan satu-satunya nama sistem, dapat dikontrol dari hampir semua laptop. Secara teoritis, ini mudah diatur. Armada dan tentara Rusia dapat menyelesaikan masalah ini dengan dua cara. Yang pertama adalah mencari cara yang efektif untuk melawan serangan produk tersebut. Hanya di sini, di kompetisi klasik proyektil dan lapis baja, yang pertama akan selalu sedikit lebih cepat. Inisiatif juga akan berada di pihak kaum nasionalis, dan biaya pihak Rusia akan selalu menjadi lebih tinggi secara tidak proporsional. Cara kedua adalah penghancuran saluran pasokan secara metodis untuk peralatan semacam itu, serta mencari peluang untuk menghentikan starling yang naas.